dari menerima. Artinya ini kan sebuah dukungan kepada Kejaksaan Negeri Kota Medan. Nah, dalam hal penanganan-penanganan perkara korupsi, ini kan ditangani oleh Seksi Tindak Pidana Khusus. Kasus-kasus yang ada ini nanti akan diberikan secara resmi nih, rilis nanti setelah ada jawaban dari Itsus. Kita cuma hanya menyampaikan hal yang begini kan kita tidak takut gitu.